Penyemprotan disinfektan menjadi salah satu pilihan dalam mencegah meluasnya penularan COVID-19. Pilihan penyemprotan disinfektan itu juga dilakukan di sejumlah rumah ibadah di Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Penyemprotan disinfektan di sejumlah rumah ibadah itu diprakarsai anggota DPR RI Abdullah Tuasikal. Di antara rumah ibadah yang disasar penyemprotan disinfektan itu yakni Masjid Raya Masohi dan Al-Muhajirin serta Gereja Siloam dan Gereja Moria Haruru. Haji Abdullah Tuasikal menyatakan penyemprotan disinfektan itu harus dibarengi dengan tetap menjaga kebersihan dan kesehatan sesuai dengan himbauan pemerintah. Anggota DPR RI Abdullah Tuasikal bersama AT Community juga melakukan aksi membagi-bagikan alat pelindung diri kepada warga berupa masker, sarung tangan, dan hand sanitizer. Adalah satu kegiatan penyemprotan ya, ada masjid-masjid, gereja-gereja maupun rumah warga. Kenapa kita harus ada sampai di kecamatan dan desa? Karena virus ini dia bergerak, virus ini dia lewat orang. Karena dia lewat orang, itu maka kemungkinan-kemungkinan ya, artinya kemungkinan orang yang ada di dari kota datang di istilah pulang kampung lalu bisa membawa virus-virus itu. Untuk itu wilayah ini kita harus selalu menjadi perhatian sekaligus sosialisasi kita ke masyarakat. Ya, sosial ke masyarakat soal himbauan-himbauan pemerintah maupun tokoh-tokoh agama ya. Jadi kita tidak harus selalu fokus pada kota. Ya, tapi kita harus ada pada kota-kota kabupaten, kecamatan maupun ada pada tingkat tingkat desa dan dusun. Dan kita akan jalan terus. Ya, kita jalan terus. Mudah-mudahan dalam 1-2 minggu ini kita mampu untuk artinya melayani ikut bersama dengan pemerintah dan masyarakat untuk menangkal ya virus corona yang menjadi wabah di negara kita maupun yang negara-negara lain. Untuk mencegah meluasnya penyebaran COVID-19, dirinya meminta warga untuk mengikuti setiap himbauan pemerintah seperti menerapkan social distancing, senantiasa menjaga jarak dan berbagai aktivitas. Kalau perlu, di rumah saja, bila tidak ada kebutuhan yang mendesak, menjaga hidup sehat dengan tetap berolahraga, serta menghindari kegiatan yang mengumpulkan orang banyak. Boy Nahrum dan Hamzah Tomia melaporkan.